Kejahatan dengan kekerasan seperti jamret, perampokan, hingga pembunuhan mendapat perhatian masyarakat luas karena tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Dalam keterangan persnya di Mapolda, Kalimantan Barat, sepanjang bulan Januari hingga 13 April 2018, tercatat ada 41 laporan polisi. Dari jumlah tersebut, 36 laporan berhasil diungkap. Kapolda Kalimantan Barat himbau masyarakat untuk tidak menciptakan kesempatan kepada pelaku, seperti menelpon sambil berkendaraan, membawa tas jinjing yang mudah dirampas, maupun mengenakan perhiasan yang berlebihan. Kasus kejahatan dapat terjadi karena latar belakang ekonomi, dendam, perkelahian, maupun latar belakang lain yang berlangsung secara spontan maupun terencana. Dari 1 Januari sampai dengan sekarang ini ada 41 laporan polisi. Dari 41 laporan polisi itu 36 tersangka. Jumlah tersangka ada 33 orang. Nah, pencurian dengan kekerasan ini adalah antara lain fokusnya adalah dengan jamret. Masyarakat harus menjadi polisi bagi dirinya sendiri agar terhindar dari tindak kejahatan yang setiap saat mengintai. Dari Pontianak, Uun Yuniar melaporkan.